Halo semuanya, apa kabar sahabat bonsai? Salam satu hobi dari Putra Studio 88. Di sini saya berada di rumah Bapak Suwarno, salah satu petani bonsai yang ada di Magetan, yang sudah tidak asing lagi dan juga tidak diragukan lagi bahan bonsainya. Nah, di video kali ini saya akan belajar membuat bonsai di rumah Kang Su. Seperti yang ada di video, pohon ini adalah pohon serut yang akan dibuat bonsai. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, bro.